kali cakap kalian. Cepat selesaikan kerjaan tuh. Abis itu pel rumahnya. Aku mau pergi ke Pekan Rabu. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kalau aku pulang belum selesai kerjaan nih, habis kau aku buat. Iyalah, ini kan tak kerjai loh. Mau cari apa rupanya di Pekan Rabu sana? Ya mau cari baju raya lah. Tapi Rabu semalam udah beli dek. Itu udah aku pakai tuh wirik asin. Takkan aku pakai lagi tuh hari raya. Mau aku taruh mana muka aku? Sekalian kakak belikan baju baru untuk Bang Udin ini kak. Aku tengok enggak pernah ganti baju Bang Udin tuh. Itu bukan urusanku, urusan dia. Mau dia enggak ganti baju terserah sama dia. Mama aku nelpon. Halo, assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Din, engkau sibuk, Din? Enggak, Mak. Mbak demam, Din. Mau berobat ke puskesmas. Bisa Udin andalkan Emak? Oh, bisa, Mak. Bisa, Mak. Bisa. Sekarang Udin ke rumah ya, Mak, ya? Mama aku sakit. Jadi aku mau nganter Mama ke puskesmas dulu. Eh, kau siapkan dulu kerjaan rumah nih. Baru kau ke sana. Nantilah. Nanti abang pulang dari sana, abang lanjutkan lagi. Eh, nggak bisa. Kau siapkan dulu ngepel lantai rumah tuh. Dari segala aku nengoknya. Nanti aja lah tuh. Nggak bisa. Kau kerjakan sekarang. Eh, kalau urusan lain, aku bisa tunda untuk kau. Tapi kalau udah panggilan mamaku, kau jangan coba-coba larang aku. Oh, jadi udah berani kau sama aku? Eh, kau dengar ya. Untuk emakku, 7 bini macam kau tuh bisa aku cari gantinya. Tapi satu emak sampai kapan pun gak akan pernah ada gantinya. Wah, ini baru hebat abang bang. Kau dengar ya, sebagai anak laki-laki, aku gak akan pernah mindahin surgaku dari telapak kaki emakku ke kaki bini. Camkan itu.